semangat terus walaupun terik matahari menyinari kepala Anda. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Truk Official Lur. Di konten kita kali ini kita akan muat tanah ke dump truck. Jadi prosesnya seperti ini ya Lur. Ini kita muat tanahnya mobil pengusaha muda. Doa keluarga, adek. Tanahnya masih basah ya Lur, karena tadi malam siap hujan, jadi sedikit berair. Berapa bucket ini Bang? 5 bucket Bang? Banyak mobil ngantri Lur, 1, 2, 3, 4. Mobil pertama berangkat. Oke, ini masuk mobil kedua Lur. Mobil tuan muda HDX. Airnya masih banyak kali Lur, jadi tumpah-tumpah. Tanahnya basah Lur. Masuk mobil Putra Rage Lur, gantian trip yang ketiga. Bang Wiji. Basko. Hey. Rawa. Muat lagi nih Bang. Mau dibawa kemana nih Bang? Kilo 5. Kilo 5 ya? Buat apa? Buat jalan. Apalah kata-kata hari ini? Tempo. Oke, ketemu lagi kita dengan Putra Ragi Lur. Jadi ini mau ngangkat tanah dibawa ke kilo 5 lagi ya, buat nimbun jalan juga. Ini bucket yang pertama. Mungkin muatan kita hari ini 4 bucket kalau nggak 5 bucket ya Lur. Beratnya hingga 8 tonan. Woi, banyak airnya, muncrat-muncrat. Udah siap Bang? Oke, sudah siap mobil Putra Ragil. OTW. Sedikit kita bicara dengan sopirnya dulu kita ya Lur. Ini ada yang mau ditanya ini Bang. Gimana lah keluh kesahnya di jalan kalau di perjalanan yang jadi sopir ini? Kalau kesannya nggak bisa dilemahin lagi. Ini kerja keras nyari makan buat keluarga ya kan Bang? Iya, ampun lah pokoknya. Ampun lah pokoknya. Dari kredit. Ini mobil hijrah Lur. Tadi satu trip sama dengan Putra Ragil.
Jadi ini membuat tanah juga mau dibawa ke kilo 5, mau penimbunan jalan ya. Eskavator kita yang sedang beroperasi, Komatsu PC200, dengan sopir berpengalaman ini lur. Ini kita nggak muat ke kuari pasir karena di pasir, apa di sungainya lagi banjir ya lur, makanya kita ini kontennya muat tanah dulu. Mungkin esok kita akan menampilkan konten muat pasir di sungai ya lur, bersama sopir kita ini, sopir Beko. Oke, siap mobil hijrah OTW. Berangkat, Pir. Gimana, Pir? Capek, Pir? Capek, panas. Panas. Apa kata-kata buat hari ini? Operator mumet.